Relawan memegang salah satu tengkorak manusia yang ditemukan di pemakaman Poh Tek Tung, Thailand. Lebih dari 3.890 mayat tak dikenal dikubur di sini. Relawan saat menggali makam tanpa identitas di pemakaman Poh Tek Tung, Thailand. Ribuan jasad tak beridentitas ini nantinya akan dipindahkan ke gudang penyimpanan dan dikremas. Relawan saat menggali makam tanpa identitas di pemakaman Poh Tek Tung, Thailand. Sebuah upacara kremasi massal Buddha akan diadakan pada bulan November untuk mendoakan para jenazah ini. Relawan saat membersihkan tengkorak yang mereka temukan di pemakaman Poh Tek Tung, Thailand. Kebanyakan mayat yang dikubur di sini adalah korban kecelakaan fatal. Seorang relawan memegang jasad janin yang ditemukan selama pembongkaran di pemakaman Poh Tek Tung, Thailand. Pemakaman Poh Tek Tung selama bertahun-tahun mengubur jenazah tanpa identitas. Seorang relawan menebarkan bunga menghormati tengkorak yang ditemukan di pemakaman Poh Tek Tung, Thailand. Ribuan jasad tak beridentitas ini nantinya akan dipindahkan ke gudang penyimpanan dan dikremasi. Sangat menyedihkan sekali melihat sosok-sosok yang tidak pernah kita kenal yang hanya menyisakan kisah yang penuh misteri. Semoga mereka akan tenang dan bahagia selamanya di dunia sana.